Halo Bang, semangat ya Bang. Halo. Bagus-bagus kan masa baru guys. Nah Abangnya cakep ya, ganteng ya. Wih. Jangan mantap. Lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih ini. Bang. Pokoknya okay. Abang juga semangat juga ya Bang. Okay, semoga sehat-sehat selalu, terhindar dari corona ya Bang. Oke, okay, amin. Oke. Okay. Nah itulah halte bus Jakarta Pasar Baru ya. Kita bisa ke sini dari halte Juanda naik bus Karo PGC 5C. Nanti kita dari sini bisa nyebrang ya, jadi aman. Oh, karpanternya tidak nyala ya. Tidak seperti kunjungan kita yang lalu-lalu. Oke, inilah ya pasar baru ya. Nah, dibuat pada tahun atau selesai tahun 1820 ya. Pasar ini sudah lama ya. Mari kita masuk. Ah, di sana ada bajaj juga, ada kendaraan bajaj ya. Mana ya? Ini lampu terbaru. Oke, banyak kendaraannya dari ini. Oke, kita bisa dari ketengah ya. Inilah ya, situasi. Oke. Baru dari tengah. Oke, biar aman ada kendaraan ya. Inilah jalan antara. Nah, jalan antara ya. Ini ada tempat menaikkan turunkan penumpang. Sini ya. Dan ada sepeda ya, sepeda sewa. Sebelah sana, sebelah kiri ya. Nah, di sana juga ada optik ya dan berbagai macam itu ya, tukang jahit ya, tailor ya. Di sana. Ada badan pusat statistik ya. Nah ini depannya. Oke, inilah ya masuk kita ke pasar baru. Beginilah kondisi pasar baru ya sekarang ya, di masa COVID atau tahun 2021. Apa ya, penjualan bukan tekstil dan penjahit ya, tailor ya. Ada toko olahraga ya di sini dan musik, alat musik ya. Di sini dahulu rata-rata ditinggalin oleh warga India dan mungkin ada Cina juga di sini ya. Nanti saya tambahkan narasi ya, ntar ya. Oke. Kalau dilihat dari pintunya adalah seperti menunjukkan apa ya, penampakan kota Cina ya, atau Cina Town ya. Tapi sini ada juga orang India dan berbagai penjualan lainnya ya, dari berbagai, dulu dari berbagai negara ada juga sini, seperti India gitulah. Jika ke pasar ini kita jangan lupa ya menjaga kebersihannya, membuang sampah. Ini ada pengelompokannya B3 ya, organik dan anorganik. Nah, organik ya, anorganik ya. Oke. Okay. Nah, kita lihat. Di sini ada sales dan service ya. Arloji. Ini adalah jam ya.
sini ada disewakan juga ya. Oke, bagi yang melihat ini dan mau membeli silakan ya, telepon sini. Nah, inilah ya, silakan di screenshot ya. Lagi ada disewakan, ini juga disewakan ya. Namanya Maria Wijaya ya, itu nomornya. Ah, udah ya. Ada optik juga ya di sini teman-teman ya. Kayak saya kan bisa suatu waktu saya akan menggantikan kacamata saya di sini atau ngecek lah gitu ya. Ngecek mata gitu. Oh, dia ada juga ya Wijaya Musik. Nampaknya dia masih buka ya. Yang sampingnya akan disewakan ke orang lain ya. Inilah penampakan pintu masuknya. Juga kita dari arah halte Pasar Baru ya. Nah, ada jual pakaiannya, rata-rata sini menjual pakaian ya. Dan tukang jahit ya gitu ya. Ada barangnya, ini barang mahal ini sepertinya. Ada Fujifilm, kita bisa mencetak foto sini sebelah kiri saya. Nah, sini rata-rata adalah tailor ya, tekstil, tukang jahit dan tekstil ya. Mari silakan datang sini ya, karena banyak pilihan tukang jahit dan berbagai macam itu ya pakaian. Oke. Ini ada jual sepatu ya, Michi Carey. Nah, inilah ya, ada menjual pakaian-pakaian seragam. Samping saya juga ya, kita bisa di sini untuk menjahitkan atau membeli barang ya, baju ya, baju dan pakaian lah pokoknya. Ada toko jam dan jaket dan berbagai macam pakaian ya. Sini istana kemeja, spesialis kemeja ya, kemeja eksekutif di nomor 23 ya. Nah, di sini juga ada jual sepatu. Oke. Nah, depan saya juga nih kan banyak kan tailor dan tekstil ya, tukang jahit dan tekstil berbagai macam pakaian. Di sampingnya juga kita bisa ngelihat di sepanjang jalan banyak tekstil dan tailor ya. Oh, ini Bombay. Nah, ini India sepertinya ya. Sejak tahun 1951. Tekstil ya. Terus maaf guys ya, batuk. Ini tekstil. Tekstil lagi ya di nomor 29. Nah, ini bagus-bagus ya teman-teman, silakan dikunjungin ya. Nah, ini juga ada sepatu Neo Pasar Baru ya, sepatunya bagus ya teman-teman ya. Nah, harganya murah ya, 46 sendal ya, 35. Kalau masuk silakan nyuci tangan dulu ya. Ada juga batik ya, Sutera Kencana di jalan di nomor 37 ya.
toko sepatu ya, ini ada toko sepatu Li Seng. Nah, lagi obrol ya, silakan datang sini. Namanya Birko ya, tekstil, ah, tekstil lagi teman-teman ya. Di sini ada jual jeans ya, jeans, Levi's, Boss, jaket dan lain-lain ya. Namanya Pasar Baru Square ya. Nah ini kiosnya, ada nomor teleponnya juga ya sini. Kita zoom, nah nomor teleponnya ya. Oke. Nah kita ketemu tailor lagi ya dan tekstil. Ini ada jual tas koper Sumber Baru ya, di jalan nomor 40 nomor 40 ya, toko Sumber Baru. Ada Satpol PP ya, Fort Satpol PP. Nampaknya sini lagi renovasi ya teman-teman, mungkin ini sesuai request pemilik toko ini ya, toko yang baru ya. Oke, sini ada makanannya, nasi uduk, ayam goreng ya, dan berbagai macam minuman jus buah ya. Nah inilah ya menunya. Oke, jadi kita kalau mampir sini kita silakan boleh makan ya. Saya nggak akan mampir karena saya udah makan ya teman-teman. Ini ada sepatu ya, tapi diskon 70% cuci kiri. Ada refleksi juga ya. Nah kalau kita pegel-pegel kita boleh refleksi di sini. Angkotnya tapi tutup ya. Morena ya nomor 48. Ada Alfamart juga ya. Oke, Bata 70% ya diskonnya. Nah ini juga ada baju, celana, topi dan lain-lain ya. Ada masakan Padang yang bajar murah di sini. Ada jual jaket ya, pakaian ya. Sini ada sepatu juga. Toronto, wah, ada sepatu sendal. Ini rata-rata gitu ya jualannya ya. Buci Keri banyak juga ya tokonya. Toko Sinar Jaya. Dia ngejual koper ya, sepatu dan lain-lain. Toko Citra Arloji. Nah ini menjual jam ya, namanya Arloji. Itu namanya ya. Nampaknya ini Ramayana. Sepertinya ini Ramayana juga ya. Oh bukan, Bata atau apa ya. Pokoknya dia buka ya, tapi sini Ramayana depannya tutup ya. Oke, ada toko emas ya, model cantik ya, di nomor 78. Dan nasi goreng, itulah yang menunya. Oke, langsung ya. Jual sepatu juga ini, jual sepatu ya. Dan ini ada peralatan olahraga, namanya PT Rattan Sport ya. Sini banyak pilihan ya, toko sport dan tekstil, sepatu, jam, baju-baju ya, batik ya gitu. Ini batik ya, namanya Kencana Ungu ya, samping Holland, dekat Indomaret ya. Ada KFC juga ya di Indomaret. Ada pusat grosir kacamata. Nah, kita bisa belanja kacamata sini ya. Kalau kita mau keren ya. Ada diskon di Matahari. Diskon 70% ya. Siapa cekin mata gratisnya langsung cari akun PT-nya ya.
motornya ada gratis ya. Cek motornya. Brandingnya boleh silakan ya. Bluetooth juga menyediakan kacamata brandingnya. Ya, bisa pesan brosur kacamata. Ada sneaker baru, jual sepatu. Ini ada pakaian sampingnya ya. Namanya Elite Fashion. Samping tuang kacamata. Harga sepatu juga ya. Nomor 60B. Sepatunya bagus ya, bisa menerima KJP ya. Diskon 30% cashback ShopeePay. ShopeePay. Yang dimarin ya nomor 89. Ada KFC juga di sini. Kalau lapar bisa KFC ya. Mungkin banyak lagi ya jualannya. 100 meter ada referensi ya. Nah ini ada jalan ke arah sana. Oke. Sana juga ada jalannya. Oh, KFC-nya di sebelah sini ya, bukan di sebelah Indomaret ya, bukan di dalam Indomaret. Sebelah sini ya. Ini lambangnya ya. Lambang Bapak Kolonel Sanders ya. Sepatu nomor sinar. Toko sepatu sinar ya, nomor 94. Pasti jual sepatu wanita dan pria ya. Ada makanan organik Thailand ya di sini. Namanya Golden Mice. Pokoknya di samping Dinasti ya. Dan sampingnya KFC. Kalau dari sana ya, dari halte kita bisa lihat ya. Pokoknya di samping KFC. Dan Dengoret. Ada toko emas ya. Namanya Indah Intan ya. Indah Inam. Indah Enam ya. Ada toko sepatu juga, toko Bonto. Ini toko Ronto. Toronto ya, Toronto, bukan. Ada batik ya. Pokoknya di depan 97 ya. Ada Toronto, sepatu. Wah, kan rata-rata ada jual jam gitu. Sini tekstil, jual sepatu, tas, koper, dan berbagai kuliner ya. Nah inilah ya, pernah pentingnya ya. Ada kalung apa, berbagai macam ini. Ada toko jam. Tekstil lagi ya, kita ketemu ya. Ada kacamata, pokoknya jual kacamata juga ya. Harganya, nah ini harganya. Ada harganya. Oke. Bagi yang mau perbaikan atau ngecek kacamata sini ya. Jualnya jual beli kacamata. Cantik tekstil. Ada tekstil juga sini. Ada jual kayak apa ya kayak perakannya apa lah pokoknya itu. Hiasan lah pokoknya ya. Ini ada jamnya. Jam mahal. Toko jam Kota Mas. Otomat ya. Pasar baru nomor 105 atau sampai 105A ya. Ada jam mahal gitu. Buat yang banyak duit silakan belanja situ. Sini mungkin kalau semua orang bisa ya jamnya ya. Bisa beli jamnya sini. Kalau sana mahal ya seperti ya. Ada jual berbagai perabotannya, jam dan berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Enggak apa-apa, Pak. Silakan. Oke, ini ya, perabotannya. Oke, koper. Oke, datang aja sini lengkap ya. Udah. Ini ada, kita ketemu lagi tekstil ya. Fashion tekstil. Di nomor 112. Oke, inilah ya dagangannya. Memberikan kualitas penglihatan yang baik. Kacamata lagi ya samping kita. Frame dan lensa 98 ya harganya. Nah ada diskonnya, diskon 10+10 ya. Dan ini ada jualan lagi, dan ada jual uang lama ya sini. Nah uang kertas ya, uang koin, uang baru dan lama ya.
atau yang sudah rusak ya, bisa ditukar, bisa di sini ya, bisa dijual lah. Jadi ada makanan khas Amerika ya, Awe. Nah, kita ketemu lagi sport ya, sport fashion, dua kebutuhan olahraga ya, kayak sepatu olahraga ya, sepatu dan pakaian lah gitulah ya, lebih ke situnya. Nah ini ada pronto ya, seperti ada gaun ya, pakaian mewah ya teman-teman ya. Pronto ada diskon juga dia 40% ya. Nah itu kita bisa menjual sini, bisa menjual, kita bisa beli sini juga ya, ada makanan ya, seperti kerupuk ya, kerupuk Bangka dan berbagai macam. Nah lihat aja lah ya, dan bisa minum ya kalau haus ya. Ada Daiso Japan, nah yang warna putih ya, obral besar-besaran nih. Nah silakan datangnya di toko ini, pokoknya di hampir penghabisan pasar ini ya. Nah itulah pintunya, gapuranya lah ya, pokoknya depan toko Surya Jaya nomor 123. Ada ini lagi ya. Nah ini ada tempat pas foto, kita bisa milih sini ya, ada berbagai macam kebutuhan wanita ya. Ini pokoknya di ujung ada kebutuhan wanita dan koper di sebelah sana, seperti saya pernah kesini ya. Banyak kebutuhan wanita dan berbagai macam itu gaya ya. Ini ada sepatu. Oh lagi sepi ya. Silakan datang ya. Ini faktor COVID. Nah, dia berada di bangunan ini ya. Ini bangunan apa Bu? Apartemen. Oh, apartemen ya. Apartemen mansion. Pokoknya hampir depannya Awe ya. Di penghabisan. Nah, depannya Awe. Ini dia jual apa ya? Sepatu, sendal. Oke, silakan dibeli. Memang saat ini kondisi pasar sepi ya, karena ada pembatasan-pembatasan karena corona ya, COVID. Ada jual buah juga ya di ujung sini, jual peralatan kayak gelang, gitu, kalung, apa, perhiasan ya. Ini sendal ya. Ada eceran produk Korea. Wah, bagi yang pencinta Korea silakan datang situ ya. Nah ini dia ada toko mahkota ya, jualan tekstil, alat-alat jahit dan alat mesin-mesin ini. Itu yang dekat sini. Oke, penghabisan ya. Ada kacamata bagi yang penyuka fashion gaya ya. Pernah gitu. Kita boleh sini untuk beli ya, ada buah juga, silakan dibeli ya. Nah, ada ini ya, bisa kalau mau belanja kita bisa beli ini ya, kita bisa bawa ini ya, masukkan belanjaan kita di sini. Ada perhiasan ya, pokoknya untuk dipakai lah, bukan emas seperti itu ya teman-teman, karena nggak mungkin emas dijual gitu. Nah sini ada tas bagi yang penyuka tas ya, atau membutuhkan tas silakan beli di sini di ujung pintu pasar baru ya. Kondisi sini lumayan sepi ya teman-teman ya, biasanya ramai ya, bukan seperti ini ramai sekali ya gitu ya. Pokoknya silakan datang sini ya, beli dagangan-dagangan para penjual di sini. Saya menunjukkan kondisi sekarangnya biar kalian tahu. Oke, ada sepatu, ada jual es cendolnya dari Bandung. Oke, sini kita bisa naik ya, naik transportasi lainnya. Ini ke arah kota.
nomor 12 ya. Halo Bang, semangat ya Bang. Halo. Bagus-bagus kan masa baru guys. Nah Abangnya cakep ya, ganteng ya. Wih. Jangan mantap. Lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih Bang. Pokoknya okay. Abang juga semangat juga ya Bang. Okay, semoga sehat-sehat selalu, terhindar dari corona ya Bang. Oke, okay, amin. Oke, kita sudah sampai ujung teman-teman. Jangan lupa seperti Abang bilang tadi, klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya.